Selamat datang di SMA Negeri 1 Ringinanom. Kami dari pengurus OSIS SMA Negeri 1 Ringinanom akan menjelaskan sistem program kerja pengurus OSIS. Mari kita mengenal pengurus OSIS lebih dekat. Visi OSIS SMA Negeri 1 Ringinanom yakni mewujudkan visi misi sekolah yang sudah ada ini, menyatukan pemikiran-pemikiran bersama, bekerja bersama dengan tujuan yang sama untuk SMA Negeri 1 Ringinanom berdasarkan iman dan takwa. OSIS kami memiliki 4 misi. 1. Menyerap semua aspirasi dan inspirasi dari semua orang. 2. Mengundang instruktur dari luar untuk pelatihan organisasi, olahraga, seni, dan lain-lain. 3. Meningkatkan dan menetapkan sanksi yang berupa edukasi bagi siswa-siswi yang melanggar peraturan atau membuat program sosialisasi untuk meningkatkan kepribadian. Yang terakhir, menjalankan program kerja yang terlaksana dan mengaktifkan program kerja yang tidak terlaksana. Inilah kami, OSIS SMA Negeri 1 Ringinanom 2CM. Perkenalkan kami, pengurus inti periode 2018-2019, Kabinet Bekerja Bersama. Sekretaris Bidang Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wadah pengembangan di bidang ilmu keagamaan dan kerohanian. Ia bergerak sesuai dengan norma agama dan membentuk perlombaan bernuansa keagamaan. Sekretaris Bidang Pembinaan Budi Pekerti dan Akhlak Mulia sebagai wadah untuk menjunjung tinggi rasa toleransi dan rasa kemanusiaan. Sekretaris Bidang Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan, dan Bela Negara sebagai wadah meningkatkan nilai cinta tanah air dan nilai patriotisme. Sekretaris Bidang Pembinaan Prestasi Akademik atau Non-Akademik, Seni, dan atau Olahraga Bakat Minat sebagai penyalur bakat minat yang dimiliki siswa agar mampu dikembangkan sesuai kemampuan yang dimiliki. Sekretaris Bidang Pembinaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, Kepekaan dan Toleransi Sosial dalam konteks masyarakat plural, berperan menampung aspirasi siswa dalam bidang politik dan demokrasi. Thank you.
Sekretaris Bidang Pembinaan Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan sebagai wadah belajar dalam bidang bisnis dan perekonomian. Sekretaris Bidang Pembinaan Kualitas Jasmani, Kesehatan, dan Gizi berbasis sumber gizi sehat yang terdiversifikasi, meningkatkan kesehatan dan pentingnya hidup. Sekretaris Bidang Pembinaan Sastra dan Budaya sebagai penyalur bakat minat siswa dalam rangka pelestarian budaya dan keberagaman bangsa. Sekretaris Bidang Pembinaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai wadah media informasi dan melatih minat bakat siswa terhadap perkembangan teknologi. Sekretaris Bidang Pembinaan Komunikasi dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Asing sebagai media siswa untuk mengembangkan dan melatih kepercayaan diri siswa dalam berbahasa asing.